KPU Kota Jambi melakukan kampanye damai pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Jambi. Kampanye damai dilakukan di lapangan wali kota Jambi, Selasa 24 September 2024. Deklarasi kampanye damai ini diikuti oleh pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Maulana Diza dan Harguntur. Deni Rahmat, Ketua KPU Kota Jambi, dalam sambutannya menyampaikan, pemilihan kepala daerah di Kota Jambi diikuti sebanyak 2 orang pasangan calon wali kota dan wakil wali kota. Dengan masa pelaksanaan kampanye selama 2 bulan, terhitung sejak 25 September sampai dengan 23 November 2024. Hal ini merupakan bagian dari kegiatan KPU Kota Jambi menjelang pemilihan, termasuk fasilitasi kegiatan kampanye lainnya, termasuk pemasangan umbul-umbul, baliho dan debat para paslon yang akan dilakukan sepanjang 3 kali. Deni berharap pada masa kampanye, para paslon dapat menyosialisasikan diri dengan penyampaian visi dan misi kepada masyarakat dengan mentaati aturan yang ada. Hari ini Selasa 24 September KPU Kota Jambi melaksanakan agenda deklarasi kampanye damai Pilkada serentak Kota Jambi tahun 2024. Dalam kegiatan kita kali ini, alhamdulillah dihadiri oleh pasangan calon dari pasangan nomor 1, Pak Maulana dan Diza. Selanjutnya pasangan nomor 2 dari Pak Har dan Pak Guntur hadir pada kegiatan ini. Adapun kita berharap dengan kegiatan ini besok memasuki masa kampanye dari tanggal 25 September sampai dengan tanggal 23 November. Setidaknya dalam 60 hari pelaksanaan kampanye semoga berjalan lancar, tidak ada gesekan-gesekan terjadi antar paslon, antar pendukung, sehingga apa yang disampaikan oleh masing-masing calon paslon dapat langsung tersampaikan ke masyarakat. Yang jelas dalam waktu 60 hari ini tolong untuk masing-masing paslon untuk mengagendakan kampanyenya yang bisa diterima oleh masyarakat ya. Tidak ada berbau sara, politik uang dan lain-lain sebagainya, tolong disampaikan. Yang jelas kita ingin pelaksanaan pilkada untuk Kota Jambi ini berjalan dengan damai, sehingga menghasilkan pemimpin wali kota dan wakil wali kota Jambi yang benar-benar mendapatkan dari masyarakat. Untuk pemantauan dari KPU sendiri, secara proses kampanye seperti apa? Masa kampanye kan baru apa? Baru mau dimulai kan besok di tanggal 25 September sampai tanggal. Lebih lanjut, Deni juga menjelaskan dalam mewujudkan pemilihan yang berkualitas dan berintegritas, ada beberapa elemen yang harus dijaga, yakni pertama, peran KPU dan Bawaslu yang adil dan objektif serta profesional. Kedua, paslon dan pendukung dituntut taat dalam regulasi yang ada. Heru Syaputra, JEK TV, melaporkan.